Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aris Yanuranto. Kali ini kita akan belajar tentang rumus count if dan sum if. Misalkan kita punya data seperti ini. Nah, kita punya data nomor, nama, jabatan, dan sumbangan. Ada 10 orang dengan jabatan tertentu. Ada 3 jabatan sih, manajer, sekretaris, dan bendahara. Dia menyumbang dengan jumlah-jumlah tertentu. Nah, misalkan di sini kita ingin melihat berapa banyaknya manajer, berapa banyak sekretaris, berapa banyaknya bendahara. Kalau misalkan kita hitung sederhana sih, kalau cuma 10 data kayak ini mudah ya, bisa manual. Tapi kalau sudah banyak data, kita harus pakai rumus. Rumus yang digunakan adalah count if. Misalkan manajer, kalau kita hitung manual 1, 2, 3, ada 3. Nanti munculnya di sini pasti 3 dengan menggunakan rumus count if. Dengan rumus sum if digunakan untuk menghitung, sorry, untuk menjumlahkan total dengan kriteria tertentu. Nah, kita dulu pernah belajar count if. Kita dulu pernah belajar tentang count. Tapi count itu kan untuk menghitung banyaknya data, sedangkan sum itu untuk menjumlahkan data. Nah, sedangkan dengan adanya if, count if itu menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu, dan sum if untuk menghitung atau menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, kita coba aja. Sini manager sama dengan rumus sederhananya count if. Ring yang di sini nih ya. Ring kok titik koma ini ya. Misalkan manager. Seperti itu. Enter. Nah, manajernya ada tiga. Kalau kita mau pakai nama, misalkan di sini jabatan, yang di sini sumbangan, mungkin lebih mudah sih ya. Nah, jadi sama dengan count if jabatan koma sekretaris 4 sama dengan count if jabatan koma bendahara 3. Oke, total ada 10 data. Nah, berikutnya untuk total sumbangan manajer sama dengan sum if. Kriteria ringnya sumbangan, kriterianya manajer, sumringnya sama sumbangan. Oh sorry, sum if ini salah, rumusnya salah. Ring ini ringnya itu ya, ringnya jabatan ya, sama dengan sum if ringnya jabatan koma manager koma sumbangan. Nah, atau gini aja deh, sama dengan sum if ring yang ini ya, ring jabatan untuk menghitung nanti jabatannya koma manager koma sumbangan. Nah, seperti itu ya guys. Oke, di enter, total sumbangannya 525. Oke. Nah, untuk sekretaris sama-sama dengan sum if jabatan koma sekretaris koma apa tadi, sumbangan. Oke, sama dengan sum if jabatan koma bendahara koma sumbangan. Oke, kalau kita total ini 2.760. Kalau kita lihat juga sama ya, 2.760. Oke guys, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat tentang count if dan sum if. Untuk soal latihannya nanti saya upload lagi ya di bawah ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.